Syah, tu nanti awak panaskan tau. Kan tak sedap kalau makan. Terima kasihlah, Kim. Kim, minta maaf tau sebab saya tak aktif sangat menyanyi. Kita orang pun tak boleh nak pertikai kan. Itu keputusan awak kan. Faris pun tak cakap apa. Okey tu kan. Tapi itulah, saya rasa sebab salah kat dia. Sejak dia tahu yang saya dah kurangkan nyanyi, dia kerja dia tak henti-henti. Kesian pula saya tengok dia. Itulah pengorbanan lelaki. Lelaki ni dia kena kerja keras. Ha, nak sara keluarga dia. Awak tu jangan stres-stres. Kesian baby dalam kandungan. Kalau awak stres, baby pun ikut stres lah. Hai sayang, tak makan ke? Hai sayang, sayang kena makan tau. Bagi tenaga sikit. Sayang tu anytime nak bersalin. Sayang, tadi Aisyah mesej abang. Dia cakap lauk yang saya masak tu sedap. Kenapa dia tak mesej saya sendiri? Bukannya abang yang masak. Saya yang masak kan? Sayang ni, tak ada bezalah. Abang ke sayang ke, abang cuma sampaikan je. Habis tu, kenapa pula dia boleh ada dekat studio tu? Syah, kau tak rasa pelik ke Tasha tu layan kau semacam je hari ni? Pelik? Ha. Pelik kenapa? Dia duk peli-peling kau semua tu. Kau tak perasan ke duk jeling-jeling? Lagi-lagi masa kau cakap dengan Hakim. Dia tak jeling-jeling akulah. Dia kan tahu aku kawan dengan Hakim macam mana. Tapi dia asyik peli-peling kau tau, depan kau tadi. Tak perasan ke? Ya Allah, dia tak peli akulah. Dia ingatkan aku je. Kau ni fikir bukan-bukan je lah.